Inilah keadaan suasana pagi, Bang Bro. Masak-masak, minum kopi. Kita agak telat bangunnya. Nah, tadi malam paling lama tidur ya kita. Pancing. Kita mau masak dulu ya, karena pas baru bangun pagi-pagi jadi langsung mancing, langsung strike ke pasar. Dingin. Suara siamang. Lalu kita apa? Kecik cinta makanan semak cinta semak ya. Apa siku dibuahi esahi. Kau kena makan. Saatnya makan pagi. Putih bantu kok kalau masuk ke kuning. Gulai. Makan Jokowi. Master. Omak. Kan gadi dia, cowok Joko. Wah. Makan. Yang bosowa dia. Enak tenan. Wah. Acai, enak, enggak nak biang. Pinggo acai deh. Ruangan hen deh. Doang acai. Bisa memang tolong suruh mereka sahur mah. Dia bungkuk ni salah kalau wui bisa awak nak ni memang. Kita makan lagi bro. Saatnya kita pula lagi makan. Emang kalau rekomendasi gulai Mas Erni harus memang harus yang pedas, goreng cabai pakai bawang, tambah daun kunyit, langsung kasih air dikit, langsung masak Mas Erni. Jadi itu makanya kalau di hutan ya. Ini batang gaharu ini. Herok, tu nak tangaru herok? Tengah. Nah, tu dia batang gaharu ni. Bawa dek. Wah, tu batang gaharu. Ya, coba. Ini bawa lok. Kayu mahal. Batang gaharu tapi masih kecil ya. Masih kecil banget. Batang gaharu. Cari-cari orang juga ini. Oke, Bang Bro. Kita nyampe di sini lagi. Rupanya ada tanah longsor ini. Luar biasa nih, Bu. Ini kan tebing. Mungkin gara-gara dalam bulan ini kan kondisi cuacanya hampir hujan setiap hari, jadi agak longsor. Nah, itu ada air terjun nampaknya. Kita nanti di bawah air terjun tuh, di situ air terjun nampak itu. Kan pasang jaring aja situ, bukan. Karena dulu kita pernah pasang jaring situ,
banyak hasilnya bu. Jadi ikuti, lanjut terus sungguh. Ini dia yang saya bilang tadi bro, tanahnya longsor ini, keluar air dari celah-celah longsor. Oke, kita mau ke pasang jaring ke air terjunnya itu bro. Apakah kelihatan di sini air terjunnya? Cuma sedikit nampaknya. Kita pasang jaring dulu. Target kita seperti biasa maser. Dulu kita pernah di sini nih, tapi debit airnya agak dalam ini bro. Agak lumayan. Agak sanggup saya nyelam nanti di sini. Di sini dalam. Kita mau pasang jaring dulu. Jaring kita 4 ya, 4 jari bro. Jadi air terjunnya di situ. Hah? Halo? Nah, terjun loh. Air terjunnya. Jadi nanti di sini nih kita pasang jaring, kita pasang jaring dari ujung situ sampai sini balik lagi sini. Jadi air terjunnya, oke kita mau persiapan jaringnya dulu, istirahat sebentar, persiapan jaringnya. Bro, kita mau lagi pasang jaring tuh di situ. Kita pasang jaring di situ dulu. Habis itu baru kita, kalau memang sanggup nyelam nanti kita nyelam. Kalau nggak sanggup ya gimana kan? Karena di sini nih bro, spotnya dalam. Dulu saya pernah nyelam di sini. Tapi memang apa namanya sungainya nggak terlalu dalam, kalau sekarang airnya dalam ini, nah hujan terus di hulu jadi agak dalam. Kita lihat dulu di sana, pasang jaring dulu. Tuna sambung itu. Panjang lo. Kita jaringnya dipasang. Kita nyelam ya bro ya. Panjang tuh jaringnya dipasang bro. Thank you.
Aduh.